Maka itu korelasinya sejalan dengan Amos pasal 4 ayat 11. Aku di situ siapa? Yahweh. Aku telah menjungkarbalikkan kota seperti Allah. Allah di sini siapa? Menunjuk kepada teofaninya, teofani firman. Jadi bisa dijelaskan itu. Dan secara tekstual tepat. Jadi bukan berbicara ada dua Yahweh, bukan. Itu berbicara Yahweh yang ada di surga, mewahyukan dirinya, menyatakan dirinya melalui teofani firman. Jadi teofani firman itu menurunkan hujan yang berasal dari Bapa Yahweh yang di surga. Jadi kalau kalian gak mengerti teofani, ya sudah selesai. Jawabannya sederhana itu. Sederhana itu, udah selesai. Ya sudah ya. Nah gini, itu kan esegesis kamu. Loh, itu bukan esegesis. Loh, sebentar lah bro. Coba. Sekarang kasih saya waktu bicara dong. Masa saya harus mendengarkan kalian? Kau jangan bilang esegesis. Lah mana tekstualnya firman? Yang berteofani mana? Mana tekstualnya? Mana? Mana? Dalam perjanjian lama. Iya, mana tekstualnya firman berteofani mana? Nanti kita buat membra. Kamu iya mana membra berteofani mana? Malikil, kau dari tadi mulutnya banyak sekali. Dari tadi sebelum ngomong kau udah tinggal Kalau kamu hanya model berteofani. Pak Erben, kau sekarang bertanya sama saya. Nah, saya tanya kau satu saja. Silakan kau bertanya. Oke, saya tanya ya. Gini. Ya, silakan. Ayat Alkitab, bukan Yohanes Trinitas, bukan. Oke. Saya bertanya di dalam 1 Yohanes 2 ayat 22, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? 1 Yohanes 2 ayat 22. Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal Bapa dan Anak. Menyangkal Anak, menyangkal Bapa. Sebentar dulu. Orang yang menyangkal Bapa dan Anak disebut antikristus. Antikristus artinya anti terhadap Kristus. Jika Bapa dan Anak bukan Kristus, nggak nyambung, Malikil, nggak nyambung. Jadi kenapa sih dinaikin ini Ibu? Biarkan aja. Kita antri dong. Kita bagi kue. Sebentar. Kita bagi kue ulang tahun. Aduh, teman-teman, biar aja kue ulang tahun kita bagi-bagi kue katanya. Bagi-bagi kue ulang tahun. Giliran Pak Bobo makan kue ulang tahun dulu. Ah, kali kiamat ini mana sih anaknya. Kang Erben, jangan dicari lagi Bang. Itu terlalu gampang. Pelintiranmu itu loh Malikil, menjijikkan. Oke, silakan Pak. Anak SD pun bisa bantah itu loh. Biar aja, nah, dia mau tanya. Bisa teratur. Udah, dia mau tanya sama Pak Bom, nggak apa-apa. Tanya nih. Silakan lanjut. Menyangkal Bapa kan disebut antikristus. Okay. Antikristus definisinya adalah orang yang menyangkal Kristus. Nah, jika Bapa bukan Kristus, nyambung nggak? Orang menyangkal Bapa disebut antikristus. Silakan. Oh, sudah, oke. Sekarang di sini kau berkata tentang menyangkal. Ingat ya, kata menyangkal. Kemudian di sini kau mengatakan tentang Yesus adalah Kristus. Kristus itu dalam bahasa Yunani Christos, Mesiah, adalah juru selamat ya, yang kalian selalu bawa-bawa. Nah, sekarang Anda katakan menyangkal Bapa maupun Anak. Saya tanya, Anda menyangkal Anak enggak? Enggak. Lanjut. Loh, Anda mengatakan Bapa adalah Yesus, Anak adalah Yesus, Roh Kudus adalah Yesus. Jangan kau buang ludah jilat kembali. Sekarang kalau kita baca di dalam 1 Yohanes 4, sebentar ya. Pak Bobo begitu, kau bertanya di Yohanes, 1 Yohanes, saya jawab deh Yohanes. Sebentar ya, kau dengar ya. Tenang, saya bunuh kau dan 3 ayat. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-15, perhatikan ya. Ingat. Tadi ada kata menyangkal Anak. Nah, di sini tertulis, barang siapa mengaku, lihat, di sini barang siapa yang mengaku, bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Anda tidak pernah mengaku, kalian oneness tidak pernah mengaku Yesus Anak Allah. Kalian mengatakan Yesus adalah Bapa. Yes, Bapa adalah Yesus, Roh Kudus adalah Bapa. Berarti kalian sudah menyangkal Anak Allah, barang siapa mengaku di sini, oke? Okay? Kemudian, semua ajaran-ajaran yang tertulis dari kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes,
Di situ tertulis bahwa pengajaran tentang ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Secara eksplisit Trinitas tidak tertulis. Begitu pula juga sakramen tidak tertulis secara eksplisit. Tapi tersirat ada. Contoh, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong, Parakletos. Nah, kemudian sakramen itu Anda tahu nggak di dalam Alkitab tertulis sakramen nggak? Nggak. Kita Protestan melakukan sakramen. Ada sakramen pembaptisan, Matius 28 ayat 19-20. Ya, kemudian sakramen perjamuan kudus, Matius 26 ayat 26-28, Lukas 22 ayat 19-20. Nah, kemudian Anda punya jawaban ini, perhatikan 2 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, perhatikan. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa yang tinggal di dalam ajaran itu, yang tadi kita sudah baca, ia memiliki Bapa maupun Anak. Anak Anda tidak memiliki Anak. Karena Anda tidak pernah mengaku Yesus adalah Anak Allah. Anda jelas bertentangan dengan Yohanes 3 ayat 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Coba sebentar saya baca lanjut ayatnya ke 17 ya. Entah. Udah. Sabar cerewet. Kau sabar, ini firman Tuhan. Kita baca, jangan kau potong-potong. Kalau kau potong berarti kau iblis. Kau sama dengan orang sebelah. Sebab Allah, nah ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dia. Nah, kalau Anda tidak mengaku Yesus adalah Anak Allah, Anda mengaku bahwa Yesus adalah Bapa sendiri, konsekuensinya apa? Ayat yang ke-36, 35 dan 36. Bapa mengasihi Anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Nah, kalau ada Bapa mengasihi Anak dan telah menyerahkan, jelas bahasa Indonesia ini jelas. Ada yang memberi, ada yang menerima. Ada yang menyerahkan, ada yang menerima. Bapak mengasihi Anak. Tidak mungkin saya mengasihi saya. Saya mengasihi anak saya. Itu dalam bahasa konteks bahasa Indonesia. Barang siapa percaya, ya, barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi Anda akan kena murka itu. Silakan Anda tanggapi, habis itu saya bertanya. Saya tanggapi. Silakan. Ya. Tadi kan Anda bilang yang motong iblis ya. Saya harap Anda bisa. Tadi kan Anda bilang yang memotong pembicaraan orang iblis. Saya ya. Tidak akan potong. Silakan waktu 2 menit saja. Besarkan layar saya. Oke. Besarkan layar saya dong, Bro Hus. Oke. Di sini kan antikristus itu gini ya, kawan-kawan. Antikristus itu definisinya adalah orang yang tidak mengakui atau menentang Kristus. Itu. Jadi kita harus tahu dulu definisi antikristus supaya paham. Antikristus itu adalah orang yang menentang Kristus. Itu definisi antikristus. Nah, di sini orang yang menyangkal Bapa atau menentang Bapa disebut antikristus. Orang yang menyangkal Bapa, yang menentang Bapa, orang yang menentang Bapa disebut antikristus. Di satu sisi, antikristus itu adalah orang yang menentang Kristus. Jika Bapa bukan Kristus, kan enggak nyambung logikanya di sini ceritanya. Jika Bapa bukan Kristus, kan tidak cocok disebut antikristus. Antikristus di sini yaitu dia yang menyangkal Bapa, enggak ada kata baik ya. Yang menyangkal Bapa, bukan kata maupun, tapi di sini dan. Jadi Bapa dan Anak di sini adalah Kristus. Sehingga orang yang menyangkal Bapa dan Anak ini disebut antikristus. Yang saya tanya, mengapa orang yang menentang, menyangkal Bapa disebut antikristus? Jika Bapa bukan Kristus, mengapa disebut antikristus? Bukankah antikristus itu adalah penentang Kristus? Apakah Rasul Yohanes sedang berhalusinasi menulis ini? Atau gereja-gereja yang salah paham? Atau gereja-gereja yang tidak tahu bahwa Yesus itu adalah Bapa dan Anak itu?
silakan kita fokus ke ayat ini. Mengapa orang yang menentang Bapa disebut antikristus? Sedangkan antikristus adalah penyangkalan penentang terhadap Kristus. Jika Bapa bukan Kristus, cocok nggak disebut antikristus? Lanjut. Yang nyambung. Oke. Oke, terima kasih Pak. Saya kira pertanyaan saya kau nggak jawab dan saya pikir Anda tidak mengerti apa itu Kristus. Kristus itu kan adalah juru selamat, Kristus, Mesaya, yang diurapi. Sekarang Anda sudah campur-campur dan Anda tidak mengerti apa arti Kristus. Ya, makanya disitu Yesus Kristus. Nah, saya pikir Anda ini tidak memahami apa itu arti pertanyaan saya. Ya, yang menyerahkan, kemudian yang mengaku, kemudian Kristus, Anda tidak mengerti. Kami Trinitas mengakui Bapa dan Anak. Ingat, kau tadi bawa ayat ke sini, Bapa dan Anak. Kami orang Kristen mengerti dan mengakui Bapa dan Anak. Anda tidak mengakui Anak. Anda hanya mengakui Bapa. Ya. Satu, minta maaf, mungkin saya agak sedikit ini ya. Satu botol minuman yang saya anggap Anda ini suatu botol minuman yang kita buang airnya, terus habis itu kita bikin ronda, kita toki-toki ya, bunyi-bunyi gitu. Jadi cuma bunyi-bunyi, tidak memahami isi apa yang kita sampaikan. Minta maaf sekali lagi, Malkim. Saya pikir orang nanti yang menilai bahwa tadi saya punya pertanyaan, Anda tidak memahami. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Anda tidak percaya kepada Anak itu. Anda mengatakan Yesus adalah Bapa. Jadi, Anda secara langsung, Anda menuduh Yesus lagi bermain sandiwara terhadap Bapa. Dalam Alkitab ini mereka lagi main bersandiwara, tidak jujur dan tidak apa dan berbohong. Saya pikir Anda suatu orang yang anti Kristus, jujur ya, karena Anda tidak mengerti mana Anak, mana Bapa. Saya pikir itu saja. Saya tidak bisa ini karena ya minta maaf ya. Oke, giliran saya bertanya. Saya pikir sudah ya. Sekarang giliran saya bertanya. Tolong kau jelaskan. Ya, kau tolong jelaskan sama saya. Malikin masih mendengarkan, Malikin? Malikin. Bahasan kita belum selesai, Bro. Sayang saya. Sudah. Nanti kau dengar yang Saya tanya begini. Kau kan bertanya, saya sudah menjawab, kau sudah tanggapi dan saya sudah tanggapi, kan sudah selesai. Biar aja netizen yang menilai. Enggak menjawab. Betul kan? Enggak menjawab apa-apa. Bukan. Kau tidak mengerti Kristus. Dari tadi saya senyum-senyum saja, udahlah. Jadi gini, konteksnya bukan, itu kan Bapak dan yang anak. Saya tanya kenapa? Ya menyangkal. Nah, kau sudah menyangkal. Nah, sekarang kau tolong jelaskan saya dalam surat 2 Yohanes 1 ayat 3. Coba Pak Erben tolong baca. Bentar ya. Alah. 2 Yohanes 1 ayat 3. Kau jelaskan sama saya dulu itu. Yang itu coba karena kau bertanya di Yohanes. Nah, saya jawab dengan Yohanes. Kau tolong tanggapi dulu ya. Sebentar ya. 2 Yohanes 1 ayat yang ketiga. Saya mau lihat kau tolong jelaskan sama saya. 1 Yohanes 2 ya, tata. Ya. Aduh, punya Alkitab ini entar ya. Anak Bapa ya. Iya. 1 Yohanes 1 ayat 3 itu kayaknya Bapak. Iya. 2 Yohanes Pak, 2 Yohanes 1 ayat 3. Iya, 2 Yohanes 3. Ini. Tata. Apa yang telah 2 Yohanes 1 ayat 3. Iya. Ya, apa yang telah kami lihat dan kami dengar itu kami beritakan kepada Bukan bukan. Ini. 2 Yohanes 1 ayat 3 aku kasih tunjuk layar. Ah. Coba kau jelaskan sama saya dulu itu kan saya sudah jawab. Nah, saya jawab dengan ini. Sebentar. Anugerah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Ya, coba kau jelaskan dulu itu. Besarkan layar saya ya. Ya, jelaskan ya. Siap takia ya. Ya, enggak ada siap takia. Besarkan layar saya bro. Gini, kita masuk kepada originalnya. 2 Yohanes 1. Sebenarnya ayat itu kalau kawan-kawan itu membaca Alkitab semua, ayat 4 sudah dijawab. Ayat 4 kan dijawab di situ. Oke, 2 Yohanes. Tapi nanti saya balik ya bro, karena belum selesai. Nanti saya akan menanggapi apa sudah yang lah, kita... Sudahlah, kita kan bicara tentang Alkitab ya. Yang memotong itu iblis, benar Bom?
Tidak, kau lanjut saja. Lanjut saja, kan tidak, saya tidak kritik, lanjut saja. Oke, nih. Kau kan belum menjawab. Iya, sudahlah. Di situ tau padera, tau kuyon. Nih, tak kasih tahu ya. Nih. Jadi di situ tau kuyon, tau padera. Sang anak, sang bapa, bukan anak bapa. Ada kata tau. Tau kuyon, tau padera. Dua. JOHN 1 ayat 3. Tau huion, tau patera, bukan anak bapa, sang anak, sang bapa. Nih, 2 Yohanes 1 ayat 3. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, sang anak, sang bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bombo, dari Bapa. Murid-murid menerima perintah dari siapa? Dari Yesus. Tapi kenapa disebut Bapa? Karena dia itu anak maupun Bapa. Kita balik lagi tadi Yohanes 1. Jadi di sini Bombom, kamu perlu menjawab apa-apa. Waktu lewat, sudah lewat. Waktu lewat. Jangan mau waktu lewat. Sudah 2 menit loh. Saya mendengarkan kok kalian bicara. Saya pakai waktu di sini timer 2 menit. Loh, kok 2 menit? Santailah. Gini. Sudah di sini kan orang yang menyangkal Bapa disebut antikristus. Saya tanya, jika Bapa kalian mengimani Bapa enggak sebagai Kristus? Saya tanya kalian beriman gak Bapa itu Kristus? Itu. Karena orang yang tidak mengimani waktu, Bapa. Waktu lewat, jangan berkosa waktu ya. Karena orang yang tidak mengimani Bapa sebagai Kristus disebut antikristus. Saya tanya gak? Udah lewat 2 menit ini loh. Loh, Anda bicara sampai 5 menit gak ada. Loh, tidak, saya pakai timer. Pakai timer. Saya mau lihat timernya ya. Coba. Ayo. Oke, sudah ya. Yang motong iblis ya, Bombom ya. Yang motong iblis. Oke. Pak Bombom. Pakai timer. Nih. Ini kata Lukas. Ini juga kata Lukas, Bro. Lukas 2. Siapa Mesias itu? Lukas 2 ayat 26. Mesias itu adalah Yod-Heh-Vah-Peh. Mem Shin Yod He Mesia. Mesia Yod-Heh-Vah-Peh. Mesias Yod-Heh-Vah-Peh. Jadi Mesias itu Yod-Heh-Vah-Peh. Ini Lukas 2 ayat 6. Kalau Anda baca di Indonesianya enggak akan ketemu. Kalau Anda berbicara apakah di dalam nubuatan Adam Mesias itu Yod-Heh-Vah-Peh? Banyak, Bro. Nih, saya kasih kalian ya ayatnya sini. Contoh Yeremia. Dan nafas, ya, hidup orang-orang itu ada di dalam tangan Mesias Yod-Heh-Vah-Peh itu. Nanti saya kasih ayatnya ya. Nih. Di dalam Yeremia. Ingat ya, Tuhan Yesus itu datang menggenapi apa yang tertulis. Itu kata Lukas. Lukas 24 ayat 44. Dia menggenapi apa yang tertulis tentang dia di dalam Taurat Musa, Kitab Para Nabi, dan Mazmur. Tidak ada tertulis di dalam Taurat Musa, Nabi-Nabi, Mazmur, Firman Penebus. Gak ada. Yang ada Yod-Heh-Vah-Peh Penebus. Gitu. Oke, di dalam Lukas 23 ayat 5 dan 6. Nanti kita ke originalnya ya. Ayat 5 dan 6. Nih. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Yod-Heh-Vah-Peh, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud, ia akan memerintah sebagai raja. Ini tentang tunas, ya, tentang Mesias. Yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tenteram. Dan inilah namanya yang diberikan kepadanya, enggak ada kata orang. Sama dengan kalian baca tadi, saya dengar Yesaya 9 ayat 6 disebutkan orang, tidak ada kata orang, namanya disebutkan. Nah, bukan orang, di sini enggak ada kata orang, saya sudah cek, nanti kawan-kawan cek juga. Inilah namanya yang diberikan kepadanya, enggak ada kata orang, ini tipex. Inilah namanya yang diberikan kepadanya, apa namanya? Yod-Heh-Vah-Peh, Tikenu, keadilan, kebenaran sebenarnya. Yod-Heh-Vah-Peh, kebenaran kita. Itu penggenapannya di mana? Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran. Dialah Yod-Heh-Vah-Peh itu.
Jadi Mesias itu adalah Yosef Abi itu sendiri. Jangan kalian menganggap pihak lain. Tetapi kita balik lagi. Bom-bom, Erben, di sini dia itu adalah antikristus. Antikristus, ya itu. Siapa antikristus? Ya itu. Ini ditegaskan, ya itu. Dia yang menyangkal Bapa dan Anak. Logikanya, jika Bapa bukan Kristus, nggak nyambung ayat ini. Ngapain Bapa ditulis? Uang Bapa bukan Kristus. Tapi Yohanes di sini menulis, Bapa di sini jika ditolak, disangkal, akan mengakibatkan seseorang disebut antikristus. Nah, jika Bapa bukan Kristus, nggak nyambung. Yang saya tanya tadi, mengapa waktu orang habis menyangkal Bapa disebut antikristus? Waktu itu dijawab dulu. Belakan. Waktu habis ya, saya pikir Anda ini tidak memahami. Tadi Anda berkata Anda mendengarkan murid Yesus. Tadi ditanya Matius 16 ayat 15-16. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, tetapi katamu siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Perhatikan Anak Allah. Ini ada korelasi dengan Yohanes 10 ayat 36. Jadi arti kata Masaya adalah ya Masaya itu yang diurapi. Yang diurapi, kata diurapi berarti ada yang mengurapi. Seperti di dalam Kisah Rasul 10 ayat 38. Bagaimana Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Yesus dengan Roh Kudus, ya? Saya pikir Malikil otakmu agak koslet, minta maaf. Sekarang giliran saya bertanya. Kau jawab dengan cepat dan singkat. Yesus lahir dari keturunan Bunda Maria, ya, Bunda Maria dari suku Yehuda. Pertanyaan saya, kalau Bunda Maria dari suku Yehuda, ya, pertanyaan saya, tolong kau jelaskan, ya, kau tolong jelaskan sama saya, di dalam kitab Yeremia 36 ayat yang ke-30, bahwa di situ, ya, Yoyakim keturunannya tidak ada, sudah selesai. Sekarang pertanyaan saya, Bunda Maria itu keturunan dari siapa? Silakan. Saya jawab ya. Ya, Yeremia 36 ayat 30. Iya, saya bertanya hanya satu, tetapi nggak bisa dijawab-jawab. Anda bertanya sudah. Bukan. Biarkan saja orang menilai dan yang memotong itu iblis. Silakan jawab. Jangan jawab pertanyaan ya, saya. Jawab pertanyaan saya. Herman, ini orang nggak bisa diskusi. Jawab pertanyaan saya. Yang motong itu iblis. Saya tidak mau dijawab terus. Sudah, kau jawab pertanyaan saya. Iya, saya jawab. Yang motong itu iblis ya, Bom-bom. Ya, waktu 5 menit. Bom-bom, yang motong iblis ya. Ya, waktu 5 menit, okay. Silakan. Ya, yang memotong iblis. Gini, saya ulangi ya. Yeremia, Anda bertanya, Maria keturunan dari mana? Kan Alkitab menjawab. Nih, mungkin kamu nggak pernah baca Alkitab ya. Dalam Lukas 3, ayat 23. Loh, kan Anda bertanya. Yeremia 36, Yeremia 36. Iya, poinnya kan Anda bertanya, Maria keturunan siapa? Makanya saya ajari, mungkin akan enggak baca di sini. Silakan. Nah. Oke, Yusuf. Nah, di sini Maria Mesias. Matat Lewi. Nah, Maria anak Daud lewat Nathan. Ah. Mana dia ya? Nathannya Daud. Nih, Daud, Nathan. Daud punya anak beberapa. Dua di antaranya Nathan dan Salomo. Maria lewat garis Nathan, Yusuf lewat garis Salomo. Itu, nah oke. Jangan dulu dipotong, sudah dijawab. Nah, sekarang saya balik lagi. 1 Yohanes 2, saya tanya nih, mengapa orang menyangkal Bapa disebut antikristus? Bukankah antikristus itu adalah orang yang menentang Kristus? Jika Bapa bukan Kristus, maka tidak mungkin orang itu disebut antikristus. Tetapi yang terjadi di sini, di dalam ayat ini, orang yang menentang, orang yang menyangkal Bapa disebut antikristus, yaitu dia yang menyangkal Bapa. Saya tanya, mengapa orang yang menentang Bapa itu disebut antikristus? Jika Bapa bukan Kristus, mengapa disebut antikristus? Apakah Rasul Yohanes salah tulis? Itu yang saya tanya. Di sini orang yang menentang Bapa disebut antikristus. Sedang di satu sisi antikristus definisinya adalah orang yang menentang Kristus.
Tidak ada definisi antikristus itu orang menentang Pak Bom-Bom. Antikristus itu adalah orang yang menentang Kristus. Itu definisi antikristus. Nah, di sini orang yang menentang Bapa disebut antikristus. Bagaimanapun jika Bapa ini bukan Kristus sehingga orang itu disebut antikristus. Kan enggak nyambung. Itu dijawab dong. Orang yang menentang Bapa kenapa disebut antikristus? Bukankah antikristus adalah orang yang menentang Kristus? Itu dijawab dulu kawan. Jangan lari kemana-mana, silakan. Pak Bom-Bom. Pak Bom-Bom. Ya ya ya. Enggak, kalau kasih besar saya punya nih, ini anak botol satu ini. Bukan. Coba kau jelaskan dulu, baca nih, Yeremia 36 ayat 30. Kau jelaskan saya secara eksplisit, jangan kau ngarang-ngarang bebas ya. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang Yehoyakim. Kau jelaskan sama saya, Yehoyakim Raja Yehuda. Ia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud. Tadi kan kau ambil dari Yeremia 23 ayat 5 dan 6. Nah, coba kau tolong jelaskan ini. Dan mayatnya akan tercapak sehingga kena panas di waktu siang dan kena dingin waktu malam. Keturunan Yehoyakim dari Yehuda. Kau jelaskan. Tidak punya. Sekarang Bunda Maria ini keturunan dari mana? Kau jelaskan. Secara terperinci, secara eksplisit. Sekarang. Kau jelaskan sama saya. Ya, ya, ya. Ya. Aduh. Oke, saya jawab ya. Oke. Besarkan layar saya, bro. Dua menit. Ya, santailah. Yang motong itu iblis, Bom-Bom, ingat. Ah, kau setan kau. Kau botol lah. Yang motong iblis, kata Bom-Bom. Gini ya, kawan-kawan ya. Sebentarlah, kawan. Jangan panas. Enggak panas kok. Nih. Daniel 9, tulis ya buat kawan-kawan tuntung ya. Ini pelajaran gratis loh. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Woi, siapa yang berani mengurapi yang maha kudus? Siapa yang berani mengurapi yang maha kudus? Ya dia sendiri. Ya, jadi Bapa mengurapi tubuhnya sendiri, baitnya mengurapi yang maha kudus untuk menggenapkan penglihatan dan nabi dan untuk mengurapi yang maha kudus. Oke, sudah. Nah, di sini begini Erben, cara membaca ayat ini jangan cepat-cepat jangan dulu terlalu bernafsu menafsir. Kita pahami secara tersurat dulu. Mengapa, pertanyaan saya, mengapa orang menyangkal Bapa disebut antikristus? Sedangkan dalam pengertiannya antikristus itu adalah orang yang menyangkal Kristus. Jika Bapa bukan Kristus, kan enggak nyambung ayat ini, kawan. Itu yang saya tanya dari tadi, mengapa orang yang menyangkal Bapa disebut antikristus, sedangkan menurut kalian Bapa itu bukan Kristus? Mengapa ayat ini orang yang mengatakan menyangkal Bapa disebut antikristus, sedangkan menurut kalian Bapa bukan Kristus? Saya mengimani ya, Yesus itu adalah Bapa dan anak itu. Jadi Pak Bobo enggak salah besar Anda menolak. Saya tidak menolak, Yesus itu anak sekaligus Bapa. Karena bisa saya jabarkan panjang lebar tentang Yesus itu Bapa dan anak itu. Mengapa dia Bapa, mengapa dia anak, bisa dijelaskan. Yang saya tanya dari tadi ini, mengapa menyangkal Bapa disebut antikristus? Bukankah antikristus pengertiannya adalah orang yang menentang Kristus? Apakah Bapa itu Kristus? Itu yang saya tanya dari tadi. Tolong dijawab. Jangan dulu muter-muter. Ya, saya izin, boleh enggak Pak Malikil? Sebentar dulu. Coba kau buka kembali dulu tadi kau bawa ayat. Enggak. Saya penasaran dengan Malikil ini. Malikil jawab dengan ayat yang dia tidak pahami. Coba kau tolong buka dulu itu. Bentar ya. Pak Erben, tolong kasih tunjuk layar saya. Bentar Pak, saya mau tanya dia ini, si manusia pintar satu ini. Tolong Malikil. Saya mau tanya, kau jawab ya dengan tegas ya.
70 kali 7 masa telah ditetapkan bangsamu. Nah, sekarang arti 70 kali masa itu apa? Apa maksudnya ini? Eh, Malikil. Ya lanjut. Waduh. Eh. Ya silakan. Kau kan jawab sini. Ibrahim Daniel 9:24. Maka saya mau tanya kau, kau jawab kesana kemari. Saya tanya, 70 kali 7 masa apa artinya itu? Apa artinya? 70 kali 70 masa artinya waktu Tuhan sampai Mesias itu hadir. Karena iya, apa? Waktu apa? Waktunya apa? Waktunya berapa? Aduh, kita tidak mau bahas itu. Jangan ke situ. Inilah orang menjawab dengan ayat Alkitab tapi dia tidak memahami Erben. Kolo-kolo. Tuh akan bilang 70 kali 7 masa. Saya tanya, 7 kali 70 masa, kan coba kau jelaskan secara eksplisit. Saya tunggu. Ayo. Saya pikir Pak Erben, saya cukup ya. Silakan teman-teman lanjut. Inilah manusia kadal gurun. Ditanya, dia jawab dengan ayat yang dia nggak ngerti. Oke, terima kasih banyak. Silakan. Kita Musa sedang tidak membahas 70 kali 7 masa. Oke, silakan. Mereka tanya di mana, Bapak? Ya, jawab itu harus kau mengerti ayat yang kau jawab. Ya kan? Nah, itu yang saya bilang, tong kosong bunyi nyaring. Dadah, selamat datang di kebenaran. Tak terus.